Area 51 merujuk pada lokasi di peta dan nama populer Pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat. Pangkalan udara ini berlokasi di Danau Groom, danau kering di gurun Nevada sekitar 135 km di sebelah utara Las Vegas. Di dalamnya sangat rahasia, masyarakat umum tidak diperkenankan mendekat. Banyak tanda peringatan, pengawasan elektronik, dan penjagaan bersenjata. Terbang melintasi area 51 juga dilarang, meskipun lokasi ini sekarang dapat dilihat pada gambar satelit. Pangkalan militer ini memiliki landasan pacu sepanjang 3,7 km. Fasilitas ini terletak di dua area militer rahasia lainnya. Nevada Test Site, tempat Amerika Serikat melakukan uji coba senjata nuklir sejak 1950-an hingga 1990-an. Serta Nevada Test and Training Range. Seluruh kawasan ini melingkupi lahan seluas 2,9 juta hektar. Area 51 dibangun pada era Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sebagai fasilitas untuk menguji dan mengembangkan pesawat, termasuk pesawat U-2 dan SR-71 Blackbird. Meski fasilitas itu dibuka pada tahun 1955, keberadaannya baru secara resmi diakui oleh Badan Intelijen CIA pada Agustus 2013. 4 bulan setelah pengungkapan oleh CIA, Presiden Amerika Serikat kala itu Barack Obama menjadi presiden pertama Amerika Serikat yang mengungkap Area 51 kepada publik. Meskipun informasi resmi tentang Area 51 sangat minim, diyakini bahwa militer Amerika Serikat terus menggunakan Area 51 untuk mengembangkan pesawat mutakhir. Sekitar 1.500 orang diyakini bekerja di sana. Annie Jacobson, penulis buku Area 51, mengatakan kawasan rahasia itu merupakan tempat semua elemen Departemen Pertahanan Amerika Serikat bekerja, khususnya yang terkait dengan intelijen. Annie juga mengatakan bahwa beberapa program spionase paling canggih di dunia ada di lokasi tersebut. Rahasia yang menyelimuti Area 51 telah memantik banyak teori konspirasi. Yang paling terkenal adalah klaim bahwa di pangkalan militer itu terdapat pesawat luar angkasa dan alien sebagai pilotnya. Kala itu, sebuah pesawat yang diduga berasal dari luar angkasa jatuh di Roswell, New Mexico. Pemerintah Amerika Serikat menegaskan tidak ada alien dan pesawat yang jatuh. Yang ada adalah balon cuaca. Klaim lain adalah beberapa orang melihat adanya UFO di atas dan di dekat situs itu. Sementara lainnya mengaku telah diculik oleh alien dan bahkan menjadi objek eksperimen, sebelum akhirnya dikembalikan ke bumi. Dan pada 1989, seorang pria bernama Robert Lazar mengklaim bahwa dia pernah bekerja di pusat teknologi alien di dalam Area 51. Dia mengklaim telah melihat beberapa foto medis dari alien tersebut dan menyebut bahwa pemerintah menggunakan fasilitas itu untuk memeriksa UFO. Keterkaitan Area 51 dengan alien telah berfungsi sebagai pengalihan isu yang berguna bagi badan intelijen. Pada awal 1950-an, CIA mengembangkan kantor UFO untuk menangani penampakan benda terbang tak dikenal di Nevada. Ketika orang pertama kali melihat pesawat mata-mata U-2 terbang, tidak ada yang tahu apa yang mereka lihat, kata Jacobson. CIA menggunakan disinformasi itu untuk keuntungan mereka dengan mengembangkan mitologi alien. Tanda peringatan di sekitar Area 51 jelas-jelas menyebut bahwa tidak ada penyusup yang akan ditoleransi. Angkatan Udara Amerika Serikat memperingatkan bahwa Area 51 adalah area pelatihan terbuka untuk Angkatan Udara Amerika Serikat, dan mereka akan mencegah siapapun yang mencoba datang ke kawasan tempat mereka melatih Angkatan Bersenjata Amerika. Angkatan Udara Amerika Serikat selalu siap melindungi Amerika dan asetnya. Bagaimana menurut kamu tentang Area 51 ini? Komen di bawah. Sampai jumpa!